Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngeliwatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat ngeresmikeun Galeri Arsip COVID-19 di Gedung Dispusipda Jalan Kawaluyaan Kota Bandung, poe Rebo 21 Desember 2023 berang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat atau Dispusipda I Gusti Agung Kim Pajarwiyati Oka nembrakeun saprak sesalad COVID-19 neba Kemenpan RB geus merintahkeun pihakna pikeun nyalametkeun arsip ngeunaan COVID-19. Eta arsip teh dieuyeubkeun ku 7 kriteria, timimiti kawijakan tepi ka inovasi. Arsip Nasional Republik Indonesia atawa ANRI milih Jawa Barat jadi role model pikeun nyalametkeun arsip, bugituna pihakna ngawangun galeri arsip COVID-19. Dina eta galeri teh aya 8 sesi atawa rohangan anu medar timimiti situasi masyarakat nalika sesalad COVID-19 karandapan, pangaweruh ngeunaan virusna, kawijakan tepi ka testimoni ngeunaan cangkingan anu dilakonan ku Pemprov Jawa Barat. Eta teh pikeun mere pangaweruh masyarakat tepi ka generasi nu bakal datang ngeunaan cara jabar nyahareupan COVID-19, timimiti sarendeuk saigel atau gotong royong tapi kas semangat Jawa Barat tapi kas sesalad bisa diungkulan. Lihat ada beberapa section ya, ada seksi, ada 8 ruangan dari A sampai A, B, A, B, C, D, D, F, G, H, ya. Itu mulai dari penuasaan bagaimana suasana pada saat awal kita terkena COVID, bagaimana situasi masyarakat pada saat COVID terjadi dan bagaimana mereka yang terkena COVID itu sampai dengan kebijakan masuk ke seksi berikutnya itu bagaimana itu virus, pengetahuan tentang virus, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sampai dengan apa yang dilakukan oleh pejabat terutama sampai dengan terakhir adalah ada testimoni tentang keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh pejabat. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya memberikan pembelajaran ya baik bagi kita semua dan terutama bagi generasi yang mendatang bagaimana Jawa Barat itu menghadapi COVID mulai dari kebersamaannya, gotong royongnya, semangat kita, ketangguhan kita sampai pandemi itu bisa diatasi ya. Sampai pandemi itu ya dinyatakan tidak lagi menjadi pandemi walaupun banyak korban ya, tapi ini kita harapkan bisa menjadi satu bentuk pembelajaran tentunya untuk ke depan untuk kita bagaimana menghadapi satu masalah yang luar biasa secara bersama-sama dan kita berhasil melewati. Kim ngembohan lantaran tembung kawatesanan kiwari pihakna ngatur kunjungan ka galeri arsip COVID-19. Masyarakat umum bisa ngadeg-deg eta galeri poe Salasa tepi ka poe Kemis kalawan aturan anu geus ditangtukeun. Eta galeri arsip COVID-19 teh jadi anu hiji-hijina di Indonesia turta Asia Tenggara di tempat anu legana 324 meter persegi. Budi Hartati, Bandung TV.